guys. Udah lama nih aku gak nge-vlog, maaf ya guys. Oke, langsung aja ke intinya. Sesuai dengan judul, aku ingin memperlihatkan ke kalian kalau aku positif hamil, guys. Ini beneran gak sih, ya Allah? Jadi udah beberapa minggu ini aku belum mendatang bulan. Jadi aku berpikiran untuk beli alat ini atau test pack, dan hasilnya alhamdulillah positif. Sumpah ini kayak mimpi buat aku. Sebentar lagi aku akan menjadi seorang ibu, dan Kian juga bakalan jadi seorang ayah. Oh iya, Kian belum tahu tentang ini, belum sama sekali. Gimana ya reaksinya kalau ditahu? Kalian juga penasaran kan? Kita akan ke atas dan lihat reaksinya Kian kayak gimana. Gak usah pakai prank-prankan kali ya, cukup basa-basi aja dulu. Let's go, kita ke atas. Dia gak ada di kamar guys, dari suaranya sih sepertinya lagi teleponan di atap. Kita tunggu dia masuk dulu ya guys. Ih, dia lama banget guys, sumpah. Coba aku telepon dulu ya. Sayang, kamu di mana sih? Cepat turun bentar deh ke kamar. Sebentar aja. Aku tunggu ya. Oke. Ada apa, Yang? Sini bentar deh. Kenapa? Ada apa, sayang? Kalau kita punya seorang baby kecil, apakah aku bisa menjadi seorang ibu yang baik untuk dia? Hey, lihat aku. Kamu adalah wanita terhebat yang pernah aku kenal. Tidak ada yang namanya kegagalan dalam hal mendidik seorang anak. Kalau kita memberikan kasih sayang kepadanya, seperti aku memberikan kasih sayangku kepadamu dan menyayangimu dengan sepenuh hati. Penuh kasih sayang, kita gak bakalan gagal. Dan insya Allah, kita akan mendidik dia dengan kemampuan kita sendiri dan menjadi orang tua yang hebat bagi anak-anak kita. Jadi jangan takut, aku yakin kita pasti bisa kok. Jangan patah semangat begitu dong. Sayang, itu apa? Apaan? Ini loh di belakang kamu, ini apaan? Mana? Ini. Hah? Ini beneran yang serius? Kamu nggak lagi ngeprank kan? Itu ada kamera. Kamu ngeprank ini mah. Nggak lucu ah. Coba lihat yang bener, apa itu seperti goresan spidol? Ini serius? Serius yang? Serius? Hah? Makasih sayang. Wah, makasih banget sumpah. Makasih banget, selamat ya sayang. Makasih ya. Semoga kamu sehat-sehat di dalam ya baby. Aku seneng yang. Alhamdulillah aku seneng banget sayang. Makasih. Kamu mau apa? Sayang harus makan buah-buahan biar sehat. Aku beliin ya. Mau nitip papa. Oh iya, sayang juga jangan gampang capek. Kalau mau apa-apa bilang ke aku. Seminggu ini aku tidak akan kerja. Aku akan menjaga kamu di rumah. Dan kalau kamu mau minta sesuatu bilang ke aku. Ya.
Kok kamu ketawa sih? Dengar gak ya? Iya, denger kok. Ih, kok kamu jadi gini sih? Gak apa-apa, aku gak lagi minta apa-apa kok. Cukup kamu jangan ninggalin aku aja udah cukup. Gak akan. Kondisi kandungannya baru berjalan 7 minggu ya Bu, jadi janinnya masih kecil. Nanti setelah beberapa minggu Ibu kesini lagi. Dan di rumah juga Ibu menjaga pola makan yang baik, diperbanyak makan buah-buahan, sayur-sayuran ya Bu, supaya babynya juga sehat di dalam. Yang tidak boleh dimakan itu hanya makanan mentah, seperti daging yang kurang matang gitu ya Bu. Tapi kondisi bayinya sehat kan Dok? Sehat. Sayang, kamu makan apa? Kamu belum makan loh, baru sarapan dong tadi pagi. McD aja yang. McD? Oke. Sambil menunggu Kia mengambil mobil, aku ingin closing dulu guys. Terima kasih untuk kalian yang udah menunggu vlog dari aku sama Kian. Dan terima kasih banget kalian sudah menonton video ini sampai akhir dengan penuh kejutan dari aku. Dan bye-bye, sampai ketemu di vlog aku selanjutnya. Thank you guys.